Lu berantem gak? Kalau gue tuh ngambek istri gue. Kalau enggak, gue bilang dulu, gue bikin tato ya. Aku sih gak izinin, tapi ya terserah. Sama, jadi, betul. Gue ambil terserahnya dong. Sama. Terserah, oh, terserah, oke. Gue buat, gue ngatur jadwalnya gimana nih ya, biar dulu, ah, takutnya dia curiga kok lama, ngapain gak ada kabar. Gitu. Yeah. Tato cukup lama kan. Yeah. Udah, akhirnya gue nato, suatu ketika Caca lagi sibuk apa lah, udah gue nato. Pulang gue jemput dia. Udah tatoan nih gue di sini pakai tangan panjang gue. Kayak gini nih, kayak gini. Kayak gini, pakai tangan panjang ini nih, gue nyetir. Ngomongnya kapan ya? Aduh. Nanti dulu deh. Tunggu di depan pintu tol, gue bilang gitu. Di depan pintu tol gue ngomong nih, oke. Okay. Udah di sini nih, di depan pintu tol. Enggak keluar lu. Lewat pintu tol agak jauh, baru gue gini. Udah berani, 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 oke. Okay. Aku udah patah tolong. Aku udah patah tolong. Aku udah buat tato dong. Tapi coba, aku udah buat tato dong. Terus Caca kaget, hah serius gitu. Oh iya, gimana? Ngambek atau? Oh, mana coba lihat gitu. Udah gua kasih lihat dia. Yang nih, mana yang pertama ini? Anak gua. Oh. Terus dia bilang gitu. Oh, udah. Tapi abis itu gak komen lagi. Diam aja. Iya. Ada bahas-bahas gitu enggak? Enggak, diam sampai kemarin terakhir itu diam. Sampai sekarang ya? Maksudnya? Diam sampai sekarang. Sampai sekarang diam. Jangan gara-gara ini. Bangsat nih.